Kabar gembira yang dibawa dari Cebu City di Filipina menumbangkan musuh tradisi Thailand. Mungkin apa yang anda rasakan ataupun kalau bercakap tentang 2005, bersembang dengan kawan-kawan 2005 ni, apa yang pertama yang anda fikirkan pada 2005 itu? Semestinya adalah kenangan paling manis sekali lah, kerana setelah 12 tahun kita kehausan pingat emas, dan pada tahun 2005 kita berjaya mengembalikan pingat emas tu dan dibawa balik ke Malaysia lah. Dan bercakap tentang lawan yang di peringkat akhir, iaitu Thailand, yang mana menyaksikan pada waktu itu untuk edisi 2005 kita pulang dengan satu pingat emas dan juga satu pingat gangsa. Pingat gangsa antara yang disumbangkan oleh coach sendiri dalam acara doubles. Yeah. Terus bersama dengan Azlan Mubin, antara pemain yang beraksi pada waktu tu. Dan okey, sebelum terbang ke Filipina, Zul, harapan ataupun sasaran ketika itu yang diletakkan untuk sepak takraw waktu tu? Okey, harapan tu memang tinggilah, sebab dengan persiapan daripada pihak MSN, pihak ISN yang membantu pasukanlah untuk bagi menjayakan menguatkan, menjayakan untuk pasukan kita lah. Dan sebelum pertandingan tu, macam-macam pendedahan yang diberikan, macam-macam program, yeah, macam-macam lah, ibarat macam yang diberikan adalah yang terbaik. So jadi kami yang bermain tu bersungguh-sungguhlah bermain, sebab kerana diberi kemudahan yang terbaik pada masa itulah. Coach, waktu ni kiraan mata dia satu-satu. Maksudnya kali servis mata. Mata. Kan? Maknanya kaki baru jugaklah kan waktu ni. Waktu ni dah lama dah di aplikasi. Lama lah, dalam 3-4 tahun. Okey, Malaysia waktu tu bersama dengan Norman Nizam Ahmad Putra Ghani adalah antara regu yang membarisi regu emas Malaysia ini, selain daripada Zulkarnain Arif yang bertindak sebagai feeder. Dan juga mungkin boleh menceritakan sikit, mengimbas kembali perjalanan sewaktu itu di peringkat kumpulan. Tak silap saya, kita berdepan dengan Myanmar dan juga Filipina di peringkat kumpulan. Kemudiannya Indonesia di peringkat separuh akhir sebelum bertemu dengan Thailand di peringkat akhir. Jadi di peringkat awal terlebih dahulu, berdepan dengan mungkin Myanmar dan juga Filipina, apakah cabaran yang menanti waktu itu? Seingat saya, pada perlawanan pertama kita melawan tuan rumah, kita lawan pasukan Filipin. So kita terpaksa melawan dengan dua pihak sekali lah, iaitu dengan pemain dan serta pihak penyokong lah. Dan alhamdulillah, pada perlawanan pertama kita telah berjaya menewaskan pasukan tuan rumah. Dan perlawanan yang kedua adalah di antara Malaysia melawan Myanmar. Itu adalah satu perlawanan yang amat getir lah bagi saya, kerana kami pun menang tie break lah dengan kiraan 18-21, 21-18 dan 15-12. Dan seterusnya di peringkat separuh akhir kami berjumpa dengan pasukan Indonesia yang tidak kurang hebat jugalah. Dan poin pada masa itu pun agak macam genting jugalah, walaupun tapi kami menang dengan straight set sajalah. Dan perlawanan akhir, sebelum perlawanan akhir tu, kami pun dah tahu perlawanan akhir kami akan melawan dengan pasukan Thailand. Dan sebelum perlawanan akhir tu, di sebelah malam tu kami telah membuat satu video session. Kami study lah macam mana, apa kelebihan kelemahan pasukan Thailand. Dan akhirnya dengan bantuan ISN ke MSN pada masa tu, ada juga yang membawa kru untuk video session dan terus membantu kami untuk di perlawanan akhir itulah. Okey. Coach, secara peribadi, coach melihat regu Malaysia ini, di manakah kekuatan mereka secara peribadi, coach? Dia kekuatan pada persepaman lah, tiga pemain tu lah. Menyebabkan regu tu akan jadi kuat daripada segi first ball, hantaran, pukulan dan servis. Kebiasaan dalam takraw biasa macam tu lah. Kalau untuk
mencari kemenangan tu, itu yang paling penting persepamannya. So, Zul, setuju? Sebenarnya kami, betul lah kata Coach Saiful lah. Sebab kami sebenarnya dibentuk regu ni daripada tahun 2003 lagi. So, daripada 2003 kami selalu bermain bersama, latihan bersama. Jadi dalam masa 2-3 tahun tu dan hasilnya 2005 tu lah. Okey, dalam perjalanan daripada 2003 ke 2005 pastinya macam-macam yang berlaku, macam-macam rintangan. Tetapi secara peribadi anda Zul, apakah anda melihat okey, di sini inilah partner aku yang mana inilah yang akan memberikan sesuatu. Macam mana apa yang anda rasakan, feeling anda pada sewaktu digandingkan bersama dengan Putra, dengan Mizam. Jadi macam mana waktu tu? Okey, pada 2003 kami memang ditukar-tukar gandinganlah supaya untuk nak mendapatkan keserasian. So dari kejohanan-kejohanan yang domestik pun kami pun bermain kelab yang sama. Jadi lebih pada kami bermain bersama, jadi mungkin kelebihan persefahaman tu lebih pada itulah. Itu yang menyebabkan kami ni lebih orang kata tu lebih mantap ni lah. Okey, kita lihat dulu. Ini antara yang ini set yang pertama. Yang mana Manizam yang bertindak sebagai tekong. Servis dia juga antara penyumbang kepada kejayaan Malaysia pada perlawanan ini, Coach. Ya, betul. Manizam banyak membantu mencari mata ketika pasukan negara memerlukan mata untuk terus lari, dia dikejar oleh pasukan Thailand. Kalau kita tengok mata pun daripada set pertama dan set kedua tu memang kita memang leading daripada awal. Ya. 11. Okey. Selain daripada tu, kalau kita perhatikan kepada persefahaman, so, macam mana seorang feeder untuk memahami seorang healer? Macam mana awak boleh faham apa yang Putra nak, macam mana kedudukan Putra untuk beliau cuba melakukan rejaman, cuba untuk mendapatkan mata. Bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Boleh kongsikan. Okay, bagi saya lah, seorang feeder lah, dia punya tugas hakiki dia adalah bagi saya lah, kita menghantar bola kepada killer supaya menyenangkan dia untuk mematikan bola. Jadi dalam kepala otak saya, saya akan cuba yang sehabis baik untuk nak memberikan bola yang terbaik untuk Putra melakukan libasan. Okey. Coach tu killer. Yeah. Betul Coach. Pernah main dengan penatim dengan Pernah. So apa kombinasi antara coach dengan Zul? Macam kita orang ni daripada training pun kita orang dah training sekali. Maknanya kalau satu feeder tu akan training dengan semua killer. Maknanya dah faham dah. Killer ni macam mana, feeder ni macam mana. Kita dah biasa lah. Maknanya kalau training tu memang dah faham. Kalau contoh saya main Abu, cara Abu hantar macam mana, saya nak duduk kedudukan saya kat mana. Tanya dengan Olaim pula, macam Olaim pula macam cara. Okey, satu soalan saya. Daripada Zulkarnain pergi ke Abu ni, macam mana ni? Ini sebenarnya panggilan Abu tu daripada kecil lagi lah. Daripada rumah lagi lah panggilan Abu tu lagi lah. Kadang orang panggil Zul pun saya pun tak perasan. Sampai macam tu sekali lah. Itu masalah saya. Masalah saya. Oh, Zulkarnain. Abu, okey Abu. Orang lebih mengenali Abu daripada Zulkarnain lah. Itu biasa tu. Okey, kita berbalik kepada apa yang berlaku pada tahun 2005. Coach ada soalan nak bagi kat Abu? Manalah tahu kau ada benda, perkara-perkara yang kita sendiri pun tak tahu kan? Cuma saya nak tanya apa tip, macam mana diorang boleh dapatkan kesepaman, kekuatan untuk di perlawanan akhir itu je. Macam mana tu? Kalau coach saya pun ingatlah, kami sepanjang di Manila kami duduk satu bilik.
sama. So tiga orang ni kami duduk bersama. Jadi sepanjang masa di sana kami bukan saja di court tetapi di bilik, di dewan makan, ke mana saja kami memang bersama. Jadi mungkinlah dia punya keserasian dia tu lebihlah kat situlah. Apa-apa pun macam saya pernah cakap dengan dulu kan, dengan setengah orang saya cakap sepak takraw ni bukannya di dalam court saja tetapi di luar court tu lebih penting untuk dibawa ke masuk ke dalam court. So ada tak kenangan Zon, mana tahu ada soalan pula dekat coach, kenangan untuk dikongsi bersama sepanjang 2005 tu. Pastinya ianya satu memori yang manis ya, kita katakan. Tetapi seperti mana yang Zul berkatakan, apabila persefahaman itu datangnya daripada duduk bersama, nak bergaduh pun bergaduhlah bersama kan, orang ni tak tahu kan. Jadi tapi selesaikan secara bersama, dan itulah yang dibawa ke dalam gelanggang, betul Zul? Ya, yang itulah, itu salah satu elemen terpenting jugalah untuk sesebuah regu itulah, untuk memantapkan lagi regu tu. Baik. Berdepan dengan Poncai, Praset, Sarah Wood, Subsak dan juga Surian. Ini nama-nama besar ni sebenarnya waktu tu. Poncai masih lagi beraksi sampai ke hari ini. Masih lagi bertenaga untuk Poncai dan masih lagi meraih kejayaan. Jadi, anda melihat di manakah waktu tu, di manakah kelemahan mereka yang berjaya dieksploitasikan untuk meraih kemenangan ini. Tadi Zul menyatakan bahawa melihat video, sesi video untuk melihat kelemahan dan apakah yang dapat dikesan. Oh, inilah lubuk dalam takraw. Inilah lubuk dia. Kan? Inilah lubuk dia untuk kita attack. Apa waktu tu? Bagi saya pasukan Thailand dia sama je. Dia memang kurang melakukan kesalahan, tetapi yeah, pada perlawanan akhir itu kelebihan kepada pasukan Malaysia lah, kerana kami kurang melakukan kesilapan. Dan kami sebelum perlawanan tu kan kami dah mengharungi perlawanan dengan Myanmar, dengan Indonesia. So kami perbaiki apa benda yang kesilapan kami lakukan, dan mungkin kami dah touch up balik apa kesilapan tu, dan perlawanan akhir lah dia punya keputusan dia lah. Saya tengok tadi visual di mana sebelum anda melakukan balingan kepada Mizam untuk melakukan servis. Ini antara apa? Antara yang orang kata, kalau kita tengoklah kepada Asia Putra ataupun pembaling bola ni, kadang-kadang mula dia tukar kamit. Apa benda yang dia baca ni? Kena selawat. itu antara yang menjadi bukanlah tadi tanya orang nak tahu kan. Benda yang dibaca lah. Tengok, cuba tengok gaya dia kan. Mungkin menenangkan dia punya perasaan semasa nak membaling, supaya dia dapat baling bola yang terbaik untuk Norman Rizal melakukan servis lah. Okey. Putra juga selain daripada rejaman blocking yang dilakukan juga antara penyebab kita mengetahui kemampuan Poncai di hadapan jaring. Jadi mungkin Nuzul boleh kongsikan sedikit di sepanjang aksi di perlawanan akhir ini dalam menyekat Poncai melakukan rejaman, dalam mengangkat servis dari Taekwondo Thailand ini untuk memastikan kita mampu untuk bersaing pada waktu itu. Saya tengoklah salah satu elemen terpentinglah pada perlawanan akhir itu adalah Putra, sebab dia melakukan bola pertama, bola persebol yang baik. Jadi dengan keyakinan persebol yang baik, jadi dengan persebol dia yang begitu baiklah pada perlawanan akhir itu, dia lebih meyakinkan untuk dia melakukan rejaman lah. Banyak attack pergi dekat tekong kan coach. Sebab tengok servis daripada Thailand daripada kita. Ya. Kan? Kalau tengok banyak, sebab tekong Thailand yang masa ni tekong sebelah kiri. Tu yang EJ banyak attack sebelah sasaran 3 tu. Itu strategi ya. Zul, memang sudah dah diatur ke atau
Okey, kita attack tekong ni. Kan nampak ni rubuh ni boleh dapat point ni. Itu macam mana? Kalau ditengok pada perlawanan akhir tu, Numan Nizam banyaklah melakukan bola separuh di antara bola separuh tu di antara tekong, killer dengan feeder lah. Jadi bola tu yang orang kata tu memang membunuhlah pasukan Thailand pada perlawanan akhir itulah. Kalau nak bercakap pasal harapan masuk ke akhir berdepan dengan Thailand, harapan rakyat Malaysia pada waktu itu tentunya boleh dikatakan bahawa sangat-sangat tinggilah, kan? Tapi macam mana anda dan juga rakan-rakan itu meredakan tekanan itu untuk memastikan bahawa esok malam ni tidur malam ni esok adalah the day, kan? Inilah hari dia, itulah hari dia. Dan macam mana apa yang anda lakukan untuk meredakan tekanan, tidak terlalu tertekan untuk turun ke final tu? Kami last perlawanan akhir, kan, siapa yang tak rasa gerun, kan? Tapi kami buat macam biasa sajalah. Cuma kami pesan pada diri sendiri masing-masing, kita buat kerja kita masing-masing, insyaAllah benda tu akan jadi yang terbaik lah. Coach, sewaktu permainan sepak takraw ni provokasi memang berlaku. Bukan provokasi lah, kadang-kadang betul tak, kan? Bila lawan dapat mata, ya, gaya dia dapat jaring, kan? So macam mana nak counter back benda tu untuk kita tak terpengaruh, kita tak tenggelam dengan apa yang dilakukan? Sebenarnya mental kita lah, mentaliti kita. Bila kita pressure dengan player sebelah tu, kita kena accept benda tu. So kita kena panggil kawan kita bincang, tu akan boleh amankan kita lah dalam gelanggang sebenarnya. Sebab saya tengok pun, kalau saya tengok kat TV pun, geram dia tengok, kan? Tapi kalau pemain dalam gelanggang sini yang betul-betul berdepan dengan perkara itu, lagilah geram. Kalau kita tengok pun kita yang geram, kan? Jadi macam mana Zul sendiri? Dia sebenarnya kita pun nak mengatasi perasaan takut tu, kan? Yeah. Jadi kita pun terpaksa jugalah melayankan kerenah tu diorang. Kita pun terpaksa psychokan diorang, padahal kita pun nak melepaskan kita punya tension sebenarnya tu. Itu yang dia nampak riuh dalam court tu lah. Tapi itulah orang kata apa, asam garam. Itulah sifat takraw sebenarnya lah, kan? Kemeriahan tu. Itu yang memang dulu tak ada. Dia kemudian inilah yang berlaku, apa kata, transisi itu berlaku dan perlu diterima oleh pemain. Mental kena kuat, mental kena strong. Kalau tidak, kita akan tenggelam dengan apa yang cuba dilakukan oleh pihak lawan. Dan okey, pada ketika ini, Zul, pada kedudukan yang menampakkan seakan-akan Thailand cuba untuk mengejar, waktu itu apa yang mungkin anda dan juga rakan-rakan merancang untuk meredakan tekanan bagi kita dah di depan ni, kita duduk di depan, kita semakin hampir untuk meraih pingat emas. Jadi waktu itu antara saat yang paling penting dalam mana-mana kejohanan, apabila berada di depan dan semakin hampir untuk meraih kemenangan. Kita pesan sama sendirilah, kita jangan terlalu leka, jangan terlalu yakin sangatlah. Walaupun kita berada jauh di depan, walaupun kita mungkin tinggal lagi satu atau dua poin lagi untuk nak menghabiskan perlawanan lah, kan, kita sentiasa mengingatilah diri sendiri dan rakan-rakan lah. Kita cuba kurangkan kesalahan-kesalahan yang simple mistake lah. Okey, Coach, sebagai jurulatih, apa yang Coach melihat dulu punya pencapaian, kualiti pemain-pemain, attitude pemain sekarang ini, apakah kita masih lagi berupaya untuk kembali semula sebagai antara yang terbaik? Okey, pada pandangan saya, untuk yang waktu sekarang, beza dia cuma kita ni kena berubah daripada sikap lah. Lepas tu disiplin, kan? Kalau kita disiplin diri pun tak betul, macam mana kita nak melawan dengan musuh kita, kan? So benda tu kita kena, apa-apa pun pada saya, disiplin dulu. Disiplin baru bawa dalam untuk sukan, lepas tu bawa dalam gelanggang. Okey, ada soalan untuk Zul? Mungkin ada lah, habis lah. Okey, kita nak layan. Ini antara momen yang terbaik untuk menuju ke mata-mata akhir. Yang mana
pada kedudukan 20 zon waktu ni. Hanya dipisahkan dengan perbezaan apa, hanya satu mata yang memisahkan Malaysia dan juga pingat emas. Apa yang bermain di fikiran anda pada waktu itu? Debaran dia, apa yang anda rasa? Debaran tu semestinya lah. Lagi satu, walaupun kita hanya tinggal satu poin saja lagi untuk nak digelarkan juara, tapi kita tidak memikirkan sangatlah tentang kejuaraan tu. Tapi kita memikirkan satu poin tu yang lebih berharga daripada kejuaraan tu lah. Okey. Belum lagi dapat poin, Thailand dapat mata. Belum lagi, tetapi masih lagi ada tujuh, kalau tak silap saya. Ada tujuh mata akhir pada kedudukan ini. Blocking yang tidak berjaya untuk mematikan rejaman. Namun begitu, seingat saya, dia kami dah 20. Rasanya susah dia dapat 2-3 poin servis lah dekat putra kan. Tapi sebab mungkin poin tu dia agak jauh sikit, jadi tekanan untuk kami tu agak kurang sedikit lah. Tapi kami tidak leka lah pada masa tu lah. Kami sentiasa ingat satu sama lain lah. Sebab waktu ni, yalah, dengan kiraan mata tak seperti dulu, satu kesilapan bawa bagi poin dekat lawan, betul? Yep. So, okey. Sekali lah, di sinilah yang paling sangat-sangat penting, betul tak, Zul? Yep. Mengambil masa, ambil angin. Ambil angin, kita nak slowkan rhythm diorang lah. Nggak mungkin lah kita pun ambil angin. Kita nak tenangkan kita punya perasaan yang orang kata tu memang ni lah, gusar lah. Inilah detiknya lah ni. Dua. Tiga. Anda melakukan umpanan. Ya, masa confident nak buat tu. Confident ini point ni. Masa tu memang saya tengok bola first ball putra naik memang cantik. Lepas tu saya pun pesan kat diri saya sendiri, saya pun terpaksa memberikan bola umpanan kepada putra pun kena cantik juga untuk memberikan mata kemenangan tu lah. Dan itulah detik kegembiraan yang menceriakan seluruh dan juga jutaan rakyat Malaysia. Terima kasih, Zul, di atas perkongsian pada hari ini. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat Hari Raya. Ya, tiga sekali saya lagi. Coach, terima kasih juga di atas perkongsian hari ini. Dan mungkin sedikit harapan Coach untuk Sukan Sepak Takraw kita. Okay, untuk harapan Sukan Sepak Takraw, saya berharap pada pemain-pemain yang bakal mewakili negara mencapai tahap yang maksimum untuk cita-cita kita untuk mengulik pingat emas untuk negara kita. Okey, terima kasih. Itulah perkongsian kita pada pada edisi hari ini untuk Sukan Legend. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami. Dan kita akan terus bersiaran untuk minggu hadapan dengan sukan-sukan yang lain pula. Jadi sebelum berpisah seperti biasa, kami akan tinggalkan anda dengan apa yang akan dipersembahkan untuk minggu hadapan. Segitu dari saya. Assalamualaikum. Selamat, kita jumpa lagi. 25 saat saja lagi di pusingan yang kelima ini untuk melepaskan gangsa dan menggenggam perak. Sapo Vicky berada di gelanggang ketika ini untuk mencipta satu lagi sejarah dalam arena tinju kita. 15 saat, 15:11 pula ketika ini. 10 saat saja lagi. Harus berhati-hati Sapo. 4, 3, 2, 1 dan gangsa dan menggenggam perak di arena tinju 48 kg.